Ini ada pesanan berupa touchscreen ya, ini udah saya pasang dan ini saya ada mau cek dulu gitu ya. Ini menyala ya, pertama menyala. Oke. Dan ini responnya ya. Nah, kita bisa klik setting. Nah, ini klik sini. Seperti itu, atau klik sini. Siap menjahit. Nah, gitu. Kalau dijalankan dia menjahit sini. Tapi karena dia nggak ada bahannya jadi berhenti ya, ya. Jadi ini adalah fungsinya ini aja, touchscreen-nya ya. Nah, sekarang adalah kita lepaskan kembali. Ini sangat hati-hati sekali ya. Kalau misalnya apa namanya touchscreen, terutama saat melepas daripada ini apa namanya kabel fleksibel, karena di sini ini ada kunciannya. Nah, ini kalau kuncinya dicopot dengan baik dia akan terlepas dengan mudah seperti ini. Nah, ini kita singkirkan dulu. Oke. Namun apabila mesin layarnya itu tidak bisa disentuh, itu belum tentu touchscreen untuk tipe model ini. Bisa jadi mainboard ini, bisa jadi mainboard yang ini yang di belakang touchscreennya gitu. Jadi pastikan dari tiga part tersebut mana yang betul-betul memang rusak gitu. Salah beli tidak bisa diretur. Ini dilepaskan. Nah, yang akan kita kirim adalah touchscreennya. Terus ini kita tes ini. Memang kalau ngetes ini memang agak ribet, kita harus pasang dulu nanti dibongkar kembali. Dan saat di sana membuka paket pun hati-hati, jangan sampai terjatuh. Ini plastiknya harus ikut ke plastik buat kenang-kenangan di sana. Oke, ini adalah touchscreen-nya ya. Kondisinya, kondisi fisiknya kelihatan nggak ya kalau di warna begini, warna putih kelihatan ya. Oke, karena dia kuning kabelnya. Ah, seperti ini ya, sudah dites. Oke, ini barangnya ya, barangnya, dan ini adalah nomor serinya. Oke, ya, sudah ada tanda label. Oke, kita set dulu. Oke. Nah, sekarang kita tinggal packing ini. Packing harus bagus ini.